Langit bumi bersaksi, Navy Cat hadir lagi. Langit bumi bersaksi, Navy Cat hadir lagi. Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Navy Cat. Dan ya, di video kali ini kita bakalan melanjutkan perjalanan kita lagi di Minecraft. Dan sorry guys, ini aku agak pilek, tapi tenang, bukan corona guys ya. Negatif ya. Oke, BTW kalau kemarin kan kita sudah mencoba banyak mod ya. Di video kali ini kita, seperti yang aku bilang, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Dan aku masih belum tahu sih aku bakalan ngapain, tapi paling ya bakalan seputar untuk renovasi rumah, mungkin di kebun juga, atau kita juga memperanakan hewan-hewan. Kita belum tahu nonton ya. Dan daripada kita basa-basi, langsung aja kita menuju ke dalam videonya. Let's go. Oke, teman-teman ya. Oke, manusia, kembali lagi di Navy World. Dan ya, di video kali ini, seperti yang kita lihat kemarin kan kita sudah membangun kandang domba ini, teman ya. Ini walaupun sebenarnya kandang babinya ini tuh agak absurd, guys. Kenapa absurd ya? Karena ini ada kolam di sini, sementara kandang babinya tuh bentuknya nggak simetris, guys ya. Haduh, mantap sekali ya. Di sini kita mungkin bakalan coba untuk membuat kandang ayam, guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita bakalan langsung saja untuk membuat kandang ayam, guys ya. Ini sepertinya bakalan seru banget, coy. Oke, di sebelah sini kita bakalan coba untuk menghilangkan ini, teman ya. Kenapa kita hilangkan? Karena Astaga, nggak jadi guys, nggak jadi kita hilangkan weh. Nggak jadi kita hilangkan weh. Tolong, nggak jadi guys ya, kita hilangkan. Peace. Ampun ya. Oke, kita nggak bisa ke atas ya. Nice. Nah, ini kita taruh sini dan kita akan hancurkan ini. Oke, jadi ini nggak boleh sampai keisi sesuatu guys ya, nggak boleh ya. Haram. Oke, di sini kita bakalan coba untuk hancurkan sini lagi guys ya. Kenapa? Karena aku pengen membuat kandang ayam di sini. Sepertinya bakalan seru. Dan di sini lucunya guys ya, ada itu guys ya, ada yang namanya rumput laut guys di sini. Tolong. Oke, jadi kita bakalan coba untuk tutup ini dengan dirt, teman-teman ya. Kita bakalan coba untuk tutup aja guys ya di sebelah sini. Kita kasih dirt. Oke, kasih dirt. Sini juga kita kasih dirt guys ya. Nice. Sisa 7 dari kita. Oh my god, salah. 3, 2, 1. Oke, dari kita habis guys ya. Kita bakalan coba untuk menambang dirt lagi guys ya. Dengan cara gimana? BTW Navy Cat agak pilek guys ya, maafkan aku guys. Oke, di sini kita taruh guys ya. Nah, di sini cakep guys. Oke. Kita dapat di sini dirtnya. Sementara ini sih cukup bagus guys ya progresnya, kita punya dirt banyak. Ini juga agak susah guys ya dirtnya ini. Oke, ini agak dalam guys ya. Nice, kita balan naik aja ke atas. Nice, kita balan tutupin ini guys ya sisanya ya. Oke, jadi sebelah sana itu buat minum para ayamnya nanti guys ya, karena Navy Cat pengen punya ayam. Oke. Terus di sini kita harus mengambil fence dulu guys ya di sini. Fence, nice. Nah, ini udah cakep guys. Nah, fence-nya kita taruh sini. Wah, ini sayang sekali nggak ada itunya guys, nggak ada apa namanya? Nggak ada ahlaknya. Kok nggak ada ahlaknya? Di sini kita kasih fence guys ya. Nice. Kita kasih fence di sini. Ini kayaknya sih nggak bakalan ada juga yang bakalan ke sini guys ya. Jadi mungkin kita bakalan kasih fence di sebelah sini guys ya. Oke, kenapa kita kasih fence di sebelah sini? Karena Navy Cat nggak mau ada zombie sesuatu yang mengganggu ayam Navy Cat guys. Tidak boleh ya. Oke, sini kita kasih fence. Nice. Terus ini juga kita kasih guys ya. Nah, ini jadi udah agak tebel gitu loh guys ya fence-nya guys. Oke, sini kita akan buat di sini. Kita akan kasih di sebelah sini. Oke. Nice, di sini guys ya. Ini adalah fence-nya. Ini udah oke banget guys ya. Jadi kalau misalnya gini kita, ini masih bisa buat lewat, cuy. Bahaya nih guys ya, kita nggak boleh membiarkan ini buat lewat, guys. Jadi kita akan kasih perlindungan tambahan. Oke, nice. Jadi sini bisa nggak? Gak bisa guys ya, ini udah gak bisa ya sebelah sini ya. Coba kita lari, gak bisa cuy. Oke, coba kita lari lagi. Oh, masih bisa guys, gak masih bisa, bahaya. Kita taruh sini, oke. Nice, ini udah pasti aman guys ya. Kalau ini udah pasti aman, oke. Oh my god, jadi buang dong. Hey. Nah, nice. Oke, bukan di sini Bambang. Aduh, bodoh sekali dia. Nah, kita ambil dulu, kita pasang di sini. Oke, nice, ini udah mantep guys ya. Oke, dan kita akan pasang kok lampionnya di sini sih? Nah, lampionnya di sebelah sini sama sebelah sini, guys. Oh, gak bisa, guys. Di sebelah sini juga. Nah, ini udah pending ya, guys ya. Kita malah tidur dulu aja karena sepertinya udah malam, guys ya. Daripada kita berurusan dengan zombie yang kampret ya. Jadi kita ya udahlah biarin aja dulu. Oh ya, BTW Navy Cat masih belum tahu, guys ya. Ini ayam tuh bisa dituin gak, guys ya? Ayam tuh bisa dicentang gak guys ya, atau cuma bisa sapi, kambing, domba segala macamnya? Karena aku masih belum tahu guys ya gimana cara untuk mendapatkan ayam. Oke,
Setahu Navy Cat, ayam itu oh my god, di situ ada zombie, cuy. Ahahahahaha, mati kau ya. Cupu. Oke. Gila, ada zombie di situ, boy. Oke. BTW kita mau panen dulu, guys ya. Panen padi dulu sepertinya, guys ya. Oh my god, kita akan panen padi dulu, guys ya. Panennya kita bakalan pakai pedang, guys. Oke. Oh, ini masih hijau, guys. Yang di sini masih hijau dong. Ini masih hijau gak sih? Ini masih hijau gak, guys? Navicat masih belum tahu, guys. Ini masih hijau gak sih? Ini yang hijau ya. Coba kalau yang ini. Navicat tuh penasaran, guys. Ah, ini kayaknya sih udah gak hijau, guys. Yang ini ya. Kita coba, guys. Oke. Ah, bener kan, guys? Ah, ini gak hijau, guys. Oke. Kita bakalan panen saja, guys ya. Oke. Aduh, salah, guys. Oke, nice. Nah, terus kemudian di sini ada ininya, guys. Kita sikatin yang belum nih. Nah, ini belum terisolir dengan baik, kita sikat, guys. Nah, ini udah mantap, guys ya. Jadi kita bisa menanam padi lagi, coy. Oke. Untuk mendapatkan padi, kita bakalan coba untuk kasih wet di sini, guys ya. Kita bakalan berjalan mundur. Kita tambahin dulu, guys. 1 2 3 4. Oke. Dan kita semai. Nice, 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 nice. Dan kita bakalan tanamin padinya, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke. Okay, nice. Ini juga kita bakalan panen, guys ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, ini bagus banget sih, guys ya. Kita punya banyak padi di sini. Oke, okay, nice. Kita ambil tengahnya aja, guys ya, kalau mau. Oh my god, ini masih ada yang masih cupu-cupu, guys ya, padinya ya. Masih ada yang belum matang, guys, padinya. Oke, di sini juga masih belum matang, guys ya. Kita bakalan coba aja untuk menanam mereka kembali, guys. Oke, tanam di sini, nice. Kita harus tanamnya mundur, guys. Kalau enggak, soalnya nanti padinya rusak, guys ya. Enggak boleh sampai tanamnya salah. Oke. 46. Dan BTW setiap kita tanam padi tuh bibit kita jadi lebih banyak rasanya. Aku enggak tahu sih itu rasanya atau beneran. Oke, kita coba untuk semai dia, guys ya. Kita semai. Tanahnya kita persiapkan dengan baik, guys ya. Oke, dan kita bakalan coba untuk menanam padinya, guys ya. Oke. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Gila, guys ya. Kita menjadi petani yang sangat handal, guys ya. Ini benar-benar sawah-sawah kita tuh banyak, guys, nanti ya. Oke. Ini sisa 10, guys ya. Sisa 6, sisa 4. Oke. Oke, sisa 4 ini, guys ya. Sisa 4 ini akan navigate. Oh, enggak. Kita bakalan taruh saja. Dan kita akan panen yang di sebelah sini, guys ya. Kita akan panen yang sebelah sini, guys. Ini udah bisa dipanen kalau gini. Oke, nice. Di sini juga bisa kalau kita panen, guys ya. Oke, jangan sampai kita nginjek, guys ya. Kita mending lewat air aja, guys. Ini kayaknya kalau pakai perahu seru deh, guys ya. Menurut kalian gimana? Seru gak? Oke, kita sikat yang di sini. Dan juga yang di sebelah sini, guys. Oke, kita pakai ini. Oke, nice. Dan kita bakalan langsung mencari ayam, guys ya. Navicat masih belum tahu si ayam ada di mana. Tapi kita bakalan cari, guys. Di mana perahu Navicat? Perahu Navicat di mana ya? Navicat lupa. Halo, perahu Navicat di mana? Ada yang tahu? Navicat sepertinya agak lupa ingatan, guys. Perahunya di mana, cuy? BTW, ini tebu kita udah gede banget, guys. Aduh, perahunya. Oh, itu dia perahunya ya. Kita bakalan coba untuk memikat para ayam itu, guys ya. Kita akan coba lihat saja, guys ya. Perahu ayam ada di mana lagi, guys? Itu ada gunung di sana nggak? Mungkin ada ayam di gunung, guys. Kita bakalan coba untuk ke sebelah sana dulu kali ya. Ini sih nggak usah pakai perahu juga bisa, cuy. Minggir. Minggir, 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 minggir. Oke, kita taruh di sini perahu kita. Kita bakalan lihat, guys, ya, apakah di sana ada ayam atau enggak. Kalau nggak salah sih, Navicat ingat itu di sebelah sana tuh ada ayam, guys, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita salah tangkap, guys, ya. Pengennya ayam malah dapetnya apa gitu loh. Oh, ada itu di sini. Oh my god, ternyata, guys. Oh, ada iron di sini, anjir. Di sini ada iron dong, ini menarik banget, guys. Buset, lumayan, guys. Loh, iron tuh gak bisa. Astaga. Wait up. Wait up, wait up, wait up. Oh enggak, guys. Bisa, guys. Bisa di... Bisa ya. Oke, okay, nice. Anjir, aku gak nyangka sih di tempat gini dapat iron, guys. Kita dapat 4 iron, lumayan ya. Oke, okay. Kita lihat, guys, ya. Di sebelah sini bakalan ada ayam atau enggak. Sebelah sini masih belum ada sih ayam ya. Masih belum kelihatan batang hidungnya. Oke, okay. Oke, okay, di sini ada salmon. Oke, okay. Ada lebah, malah lebah ada, guys. Tapi ayam aku masih belum lihat, guys. Menurut kalian ayam di mana? Gimana sih cara untuk mencari yang biar bener gitu loh?
Ini setelah kita cari pun kita masih ada tugas tambahan guys, yaitu adalah untuk mengantarkan ayamnya dengan selamat ke base kita guys. Masih belum ada ayam weh. Tapi kita gak lihat ada ayam satupun sih. Yuk kita akan pelan-pelan aja guys ya, hati-hati. Oke, di sini mana ya? Nah, ini scope navigate. Oke, kita akan coba untuk kurangi ketinggian dari dia guys ya. Nice, kita berada di daratan selanjutnya guys. Oh my god, ternyata gua-gua itu kalau kita diemin terus hujan gitu bakalan jadi air guys. Navigate baru tahu guys. Ternyata kalau gua kita diemin lama-lama bakalan jadi itu guys, sungai ya. Nih, ini pun tadinya gua guys tuh. Tuh kan ini tadinya gua guys. Tapi gara-gara apa? Gara-gara hujan kali ya. Terus makanya jadi tenggelam guys guanya ya. Dan ini lumayan merepotkan juga sih guys ya kalau misalnya kita salah sampai salah sasaran, salah kaki. Oh, ada. Wait. Oh my god, kita punya bone di sini. Ah, ini dia. Come on. Come on. Gak bisa guys kasih bone. Gak bisa cuy kasih bone. Bentar, kita punya bone min gak? Aduh, bentar. Navigate penasaran sih. Oh, sini. Dia ngikutin gak? Gak bisa ngikutin coy. Oh, bisa ditentang guys. Anjing tuh bisa ditentang coy. Menarik guys, ini bisa ditentang. Ya udahlah kita malah pelihara anjing aja guys ya. Aduh, bentar. Kita akan coba pakai kompas ini guys ya. Ini niatnya, wait. Kok ada suara ayam gitu? Wait a minute. Kok ada suara ayam guys? Navigat salah denger gak sih ada suara ayam di sini? Kayaknya gak ada ya. Ya udahlah pakai dia aja guys ya. Sini. Aduh. Anjir. Marah cu. Marah dia. Wih, anjir. Wah, anjir. Ampun. Ampun. Anjir, marah cuy. Marah cuy. Anjingnya marah cuy. Wah, anjir guys. Anjir. Astaga. Oh my godness, kita harus kesana guys ya. Aduh, pakai kita mati loh, astaga. Yo guys, kita harus cepet-cepet kesana guys ya. Kenapa? Karena ini udah mau sore guys ya. Oke, kita harus cepet-cepet kesana ya. Oh my godness. Ini gara-gara kebodohan navigate. Fix, astaga. Anjing tuh gak boleh kita serang guys ya. Kalau serang dia bakalan nyerang balik guys. Oh my godness, kita gak boleh sampai kehilangan harta benda kita guys ya. Karena itu sangat berharga coy. Ya, oke. Yuk kita pelan-pelan ke sana guys ya. Untungnya nggak terlalu jauh sih harusnya ya. Oke, untung kita udah bikin peralatan ini guys ya. Karena udah ada diamond segala macam di sana. Kalau misalnya kita sampai kehilangan ya, waduh sayang banget sih. Oke, yuk semoga belum hilang guys ya. Dan semoga wolfnya udah nggak marah sama aku ya. Please ya wolf, jangan marah sama aku. Oke. Aduh, navigate lupa lagi di mana tempatnya coy. Oke, mungkin kita akan coba naik ke sini guys ya. Aduh, tempatnya di mana guys? Aduh sumpah. Aduh sumpah, di mana guys tempatnya? Astaga, navigate lupa. Aduh, navigate gak punya kompas lagi guys. Navigate bener-bener lupa guys, di mana tempatnya cuy. Oh my goodness. Oke, tadi kan kita lewat sini ya. Kita bakalan coba lihat ke sini guys ya. Kan coba lihat ke sini saja guys ya. Oke. Ah, ini dia. Astaga. Inilah gara-gara navigate ceroboh guys. Ampun ya wolf ya. Nggak lagi-lagi deh ya. Nggak lagi-lagi asli. Peace ya. Peace. Oke. Berceceran kemana-mana udah tempat kita kan. Aduh, ada-ada saja guys ya. Kita ambil dulu pala kita. Nice, ini juga ada di sini. Aduh, bentar. Tali centang kita, oh ada. Tali centang ada, ini juga ada. Terus jam juga ada ya. Shield kita di mana? Kita ada shield gak ya? Harusnya ada shield gak sih guys ya? Aduh, shield kita kemana lagi? Aduh, wait up. Ini gara-gara kebodohan epiket guys. Shieldnya hilang dong. Wait, di mana shieldnya? Navigate tuh inget banget, Navigate tuh bawa shield guys. Gak mungkin Navigate gak bawa shield. Bentar. Gak ada shieldnya guys. Oh my god. Aduh, ngeselin banget ini. Ini wolfnya bakalan aku balas guys ya. Nanti bakalan aku balas wolfnya. Aduh.
Mereka di mana sih? Ah, shield-nya. Aku bakar dulu lah. Aduh, sayang banget guys, shield-nya hilang cuy. Mampus lo, mampus lo, mampus lo, gua bakar lo, mampus, mampus, mampus. Gua bakar semuanya. Mampus lo. Nah, mampus kan langsung mati. Hahaha, enak lo. Enak. Mana satu lagi? Mana wolf ya? Oke, kita balan bermalam di sini, guys. Masih belum kelihatan, guys. Ya, kita balan bermalam di sini, guys ya. Aduh, Hiratsubu was slain by wolf gara-gara kebodohan ya. Terus juga perisai kita hilang, guys ya. Sayang banget sih, tapi udah enggak apa-apa, guys ya. Oke, wolfnya bakalan kita bawa ke base kita, guys ya. Satu ya, kita culik mereka. Mana dia? Gak kelihatan, guys. Gimana wolfnya? Ah, ini dia. Sini lo. Sini. Oke. Oke. Yuk, sini kamu. Kamu tadi udah menghajar aku sampai mati kamu ya. Gak ada akhlak kau ya. Biar aku kurung kamu di kandang ya. Tapi tenang aja, ntar aku kasih makan kok. Oke. Oke, kita masukkan di sini guys ya. Yuk, pelan-pelan. Awas jatuh. Gila, Navicat habis disakiti. Navicat harus tetap baik, guys. Yuk, masuk. Yuk. Sini. Pintar. Btw, wolf ini bisa jadi teman kita gak sih? Navicat tuh setahu Navicat, wolf itu bisa jadi teman kita, guys. Oke, kita Yuk, let's go. Yuk, let's go. Oke, yuk, let's go. Sini, wolf. Ada skeleton, guys. Wah, ini skeleton jadi makanan enak si wolf ini, guys. Karena dia suka tulang, guys, ya. Yuk, pelan. Yang penting itu ya, lead-nya itu jangan sampai hilang, guys, ya. Navicat bersyukur karena lead-nya nggak hilang. Kalau misalnya shield yang hilang, ya masih oke lah. Kalau lead yang hilang, aduh, repot, guys, ya. Asli repot. Oke. Kita udah dapet doggy, ya, loh. Tadi habis kita dibunuh sama mereka, sekarang kita sayang-sayang. Beuh. Enak banget hidupmu. Yuk, ambil yuk. Sini. Bentar lagi, coy. Ini sebenarnya kalau kita kasih di rumah, asik sih. Nah, nanti kita balan. Taruh sini dulu, guys, ya. Sementara kita taruh sini dulu. Bentar, kok? Kok marah? Kok marah? Kok marah dia, guys? Nah, seneng dia. Seneng dia dikasih daging, seneng ya. Dikasih daging seneng dia, guys. Kita makan depannya ya. Oke, akhirnya Navicat dapat teman, guys ya. Navicat dapat teman, guys. Navicat dapat teman di sini. Gila, Navicat punya pengabdi, guys ya. Pengabdi Navicat. Oke. Sini. Guys, kita dapat teman, guys. Nice, kita punya teman akhirnya. Akhirnya kita punya teman, guys. Punya pengikut setia. Ini adalah Navy Dog. Ya, ini adalah Navy Dog, guys ya. Ini akan menjadi teman seperjalanan Navicat, guys ya. Akhirnya kita punya Navy Dog. Let's go. Dan kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin dan bye-bye. Subscribe. Ciao.